الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلم في علوم الكتابين: أخلص وذا ألا تريد بطاعتي إلا التقرب من إلهك ذي الكلاب. Ikhlaskan olehmu ini, yaitu bahwa tidak engkau menghendaki dengan ketaatan kecuali hanya berdekat diri kepada Tuhan engkau yang mempunyai penjagaan. Jadi kita disuruh berikhlas untuk melakukan ketaatan, walaupun itu adalah suatu ketaatan, tapi kalau kan enggak ikhlas maka bukan ketaatan. Jadi walaupun itu suatu ketaatan, perbuatan itu merupakan satu ketaatan, kalau tidak lakukan dengan ikhlas bukan ketaatan. Namanya nafsu. Jadi yang namanya ketaatan, dia melakukan ketaatan lalu diisi dengan keikhlasan. Jadi yang harus kita tenagakan itu sekali adalah keikhlasan. Karena ketika kita ikhlas maka akan terbangun spirit dalam jiwa kita untuk melakukan ketaatan itu. Akan timbul semangat yang suci lillahi ta'ala. Salat kita ikhlas maka salatnya akan bernilai bagus. Zikir kita ikhlas maka zikirnya akan bagus. Ngaji kita ikhlas maka ngajinya hasilnya akan bagus. Karena ikhlas itu adalah ruhnya amal. Jadi kalau amal tanpa ikhlas berarti bagaikan orang kagak punya ruh, mati. Orang kalau mati bagaimana? Jangankan jalan, melek aja nggak bisa. Jadi amal tanpa ikhlas mati. Bukan lagi ketaatan, adalah nafsu. Ay akhlis ayyuhar raghibu fi liqa'illahi ta'ala wa darajatil ula. Ikhlaskan olehmu wahai orang yang gemar pada jumpa kepada Allah Ta'ala dan derajat yang tinggi. Wa za ayil ikhlasu, dan ini ikhlas adalah alla turida bi ta'atillah illa taqruba min maulaka zil kilab. Bahwa tidak engkau mengingini ketaatan kepada Allah kecuali hanya berdekat diri kepada Tuhan engkau yang mempunyai penjagaan. Tidak engkau menghendaki ketaatan kecuali hanya berdekat diri. Segala aktivitas ibadah kita, apapun yang kita lakukan adalah untuk dekat diri kepada Allah. Enggak yang lain, bukan karena supaya kita dikata orang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin hajinya. Bukan itu. Kita enggak kepengen menyandang itu. Itu hadiah. Kalau ada orang berikan kita gelar orang yang rajin ibadahnya, orang yang rajin sholatnya, orang yang rajin puasanya, orang yang rajin zikirnya, itu adalah hadiah dari Allah. Jangan cari itunya. Tapi yang kita harus tenagakan adalah bagaimana supaya kita bisa ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang hebat, itu yang mau Allah. Itu adalah kesucian dalam beramal. Wa hadzal ma'na huwa a'la maratibil ikhlas tsalatsi. Ini adalah makna, yaitulah yang paling tinggi martabat ikhlas yang tiga. Al martabatu tsaniyatu, martabat yang kedua. Jadi martabat yang pertama itu dia beribadah karena Allah Ta'ala murni, enggak yang lain. Jadi ketika dia beramal karena Allah Ta'ala, diupah tidak diupah itu terserah Allah. Itu ikhlas karena Allah. Diganjar tidak diganjar terserah Allah. Sedikit pun tidak diupah. Masya Allah. Kayak ya Ustaz Syukur yang bikin roti kita nih, itu ikhlas lillahi ta'ala.
belum pernah kita temuin orang yang seperti ini. Itu beliau itu ikhlasnya kita. Belum saya menemukan orang yang seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan rezeki yang berkah yang halal. Amin ya Allah. Al-martabatu saniyatu, martabat yang kedua, al-amalu tuma'an fi sawabi wa haruban minal iqabi, adalah beramal karena serakah pada pahala dan lari daripada siksa. Ini ikhlas juga, cuma tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua, dia beramal karena supaya dapat pahala yang banyak, yang besar, berlimpah ruah, takut daripada siksaan. Bagus juga sih, cuma kurang dibandingkan dengan yang pertama. Ada hal lain daripada Allah. Al-martabatu tsanisa, martabat yang ketiga, al-amal bi ajri anallaha yughnihi fid dunya 'anil nas. Yang ketiga, beramal karena bahwa Allah Ta'ala akan mengkayakan dia di dunia, ya, daripada manusia. Allah, dia beramal supaya apa? Supaya Allah kayakan dia di dunia, enggak minta-minta sama manusia. Dia beramal karena itu. Contoh ayat Quran surah Al-Waqi'ah, lidzalika, seperti bahwa dia baca surah Al-Waqi'ah karena demikian. Dia baca surah Al-Waqi'ah supaya kaya, dengan kaya enggak minta-minta sama orang. Boleh begitu, enggak apa-apa, dan termasuk ikhlas. Tapi ikhlasnya tingkat yang ketiga. Bacalah Allah wala quwata illa billahil alim azim setiap hari 100 kali, 300 kali, supaya apa? Supaya terhindar dari yang namanya fakir. Berarti kaya dia. Boleh, enggak apa-apa. Dibaca istighfar supaya apa? Terhindar daripada kesusahan. Boleh, enggak apa-apa. Banyak akhir baca supaya terhindar dari kesusahan. Boleh, enggak apa-apa. Cuma tingkatnya itu tingkat yang kedua. Yang seyogyanya kita itu adalah berada tingkat yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita berada di tingkat yang pertama, itu adalah tingkat takwa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Kalau orang yang takwa kepada Allah, semua dapat. Taat sama Allah dapat, terhindar dari siksa dapat, mendapati surga dapat, kaya dapat. Kenapa? Allah mengatakan, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap masalah. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Ketika dia melakukan niat karena Allah Ta'ala semata, ikhlasnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, enggak ada yang lain. Itulah takwa, di antara takwa, bagian takwa. Maka ketika itu dia dapat semuanya. Jadi oleh karena itu, lakukan ibadah taat kepada Allah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala semata. Maka nanti Allah akan berikan semuanya, semuanya, semuanya. Wa hadhihi al-martabatu hiya din hiya dunya wa sahibuha yu'addu mukhlas mukhlisun. Dan ini martabat, yaitulah dunia, dan pelakunya dianggap seorang yang ikhlas. Al-Irabu akhlis fi amrin wa dha al-waw istinabi li bayani ka'anna sa'ilan yaqulu, seakan-akan yang minta berkata, mal ya, yang bertanya berkata, mal ikhlas, apa itu ikhlas? Alladhi amartana bihi, yang engkau perintahkan kami dengannya. Wa ajaba, maka yang menjawab, biqaul dan perkataan wa dha ila akhirin. La wa la ismu isyaratin a'idun al-ikhlasin maqumi min akhris. Itu isim isyarat yang kembali atas ikhlas, yang dipahami dari akhlis.
mabniun yaitu dimabnikan ala sukun yaitu sukun bin mahal rofin pada mahal rofah bin itu dan tidak wa ala turida al masdarul muawwalu min an wal fi'li ba'daha fi mahal rofin khabarun min an wal fi'lu ba'daha ini wa ala turida masdar ma'awal daripada ya. Masdar ma'awal daripada an ala turida itu masdar ma'awal daripada an dan fi'il setelahnya pada ma'rafah itu khobar wa bitu'atin mutalikun biturid ya. Bitu'atin mutalik dengan lapas turida wa illa taqruba illa adatu asrin ila nama adat asrin wa taqruba dalam mustaqruba maqulu turibu turida maqulu turida wa min ilaika muta'alikum bi taqruba muta'alik dengan lapas taqruba wa zi bi makna sahib zi dengan makna sahib sifatun sifatun di ilaika sifat bagi lapas ilaika wa huwa mudafun likaili kina dia itu mudaf bagi lapas kina wa huwa bil kasri itu dengan kasana wa huwa dil mad ya wa kusira huna li darurati di pendekkan di sini karena darurat bi makna hibzi dengan makna menjaga ya kila maknanya al hibz menjaga qala fil mismah berkata dalam mismah kala Allah yakla yakla uhu ma'muzan kilaatan bil kasri wal madi maknanya hibzuhu menjaganya maknanya wal ya, ya. Bil kasri wal madi kala Allah hafizahu menjaga ia akan dia Allah jagain dia wa amakila bil kasri adapun kila dengan kasrah bil kasri dengan kasrah wa kasri pendek fasmun itu isim lafzuhu mufradun lafasnya mufrad wa makna maknanya musanan tasnia wal zamu dan lazim idhafatu mengidhafatkannya ila musanan kepada musanan bahwa dikatakan koma kila rajula ini telah berdiri oleh dua laki-laki wallahu a'lam bishawab wala taqsiran wala taqsidan ma'ahu ila gharadid dunya.